Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarung Bantal Eci. Jadi di video kali kita bermain game Roblox lagi, dan kali ini gue akan mencoba game Anime Evolution, cuy, atau Anime Evolution ya. Yang dimana ini gue penasaran banget sebenarnya sama game ini. Jadi ini game simulator, by the way, buat kalian yang nggak tahu. Dan gue tuh lagi kayak nyari-nyari di Discover gitu, cuy. Terus gue ngeliat ada game yang bisa dibilang lumayan ini ya, populer gitu, yang main lumayan banyak gitu. Jadi ya karena gue orangnya penasaran kan, dan apalagi sudah berbau-bau anime, dan pas gue masuk pun juga ternyata Luffy gitu di awalnya ini gitu, atau One Piece, ya sudah saya main aja. Dan ternyata memang dari kalian juga ada yang minta untuk gue main game ini, cuy. Jadi langsung aja ya kan, karena udah namanya simulator gitu kan, jadi namanya kan Anime Evolution Simulator, ya sudah pasti klik-klik aja ya kan. Kan di situ ada tombol klik gini nih, coba gue klik gini. Wah, tar dulu nih, maksudnya apaan ini? Bentar dulu, cuy, terus ini maksudnya tulisan klik-klik ini apaan? Karena gue diklik sini juga bisa tuh. Gimana sih? Bentar dulu nih. Oh, gue paham. Maksudnya klik ini, berarti gue klik dimanapun ya dia akan ngedamage ya, cuy ya. Jadi gini, kita ajar Luffy, cuy. Gila, kapan lagi, cuy? Kapan lagi gue menghajar Luffy kan? Jadi ini bisa dibilang kayak sarung bantal menghajar Luffy gitu. Abis ini gue mau coba kesana tuh. Coba si Doflamingo ya. Bisa gak Doflamingo gue hajar? Lah, kok tiba-tiba kagak ada, hilang dong. Kurang asem. Sini kamu, Luffy. Wah, meninggulkan kamu Luffy. Wah, kita ajar Luffy, cuy. Dan ini di sini ada 219, itu nggak tahu buat apaan. Terus ini kita klaim, cuy. Oh, yuk. Oi. Gue dapet 2 kali koin, cuy. Gitu dong, lumayan kan. Nah gitu dong, jangan mau persulit gue ya. Ini apaan, cuy? Ntar dulu, apa nih? Fighter, eksklusif fighter. Itu apaan, cuy? Kayaknya tempat gacha deh bau-baunya. Ya gak sih? Karena yang gue tau kalau game-game simulator tuh tempat-tempat kayak gitu masih gacha, cuy. Cuman ya udahlah ya, enjoy aja. Kita coba aja kesana nanti. Sabar dulu. Pokoknya nih gue mau ngumpulin sampai berapa koinnya ya. 2000 deh, 2000 terus kita kesana, cuy. Kita gacha ya. Karena pasti kan kita bakal punya, apa namanya, punya babu gitu kan, untuk menambah damage kita. Masih kayak gitu kalau game-game simulator, nggak mungkin gitu kan. Kalau misalnya Anime Evolution sih berbuah anime nih, apa namanya, babunya. Kalau weapon ya babunya weapon gitu, kalau pet ya babunya pet gitu sih. Gue paham, cuy, game simulator tuh. Udah ngerti gue. Wih, gila, mohon maaf, sekali beberapa gebuk doang langsung pingsan ya Luffy-nya. Wih, ini enggak, yang tadi kok sekali gebuk pingsan, cuy. Bukan, komen di bawah, cuy ya. Ini game ini tuh ada tips ya enggak tuh gimana, coba komen di bawah. Karena gue yakin sebelum gue main kalian pasti udah pada main, cuy. Udah yakin banget gue. Oh, di sini ngeyusnya. Loh, sama kayak pet simulator dong, bisa ngeusnya kayak gini ya. Ya udahlah ya, enjoy aja, nggak apa-apa juga. Bentar lu, gue mau lihat Joro dulu nih. Joro berapa? 500. Buset, 8,5 M, gak tuh 2,5 M. Waduh, suram, cuy. Kita gajar dari yang ini coba. Eksklusif. Eksklusif ini butuh apa? Oh, game pass, cuy, ini, cuy. Nah ini dia ya, kita bakal beli 3 langsung. Nggak bisa karena gue butuh game pass dan 440 gue nggak ada uang. Udah, kita gacha biasa aja. Kita lihat, kita lihat dapat apa. Gila, first try langsung dapat Shirohige, cuy. Gokil, dapat yang 3% langsung, anjir. Gila, emang. Wih, dapat lagi. Emang, cuy. Oh, gara-gara ini kali ya? Luck event ya? Emang hati gue nih One Piece banget, cuy. Bisa sih dapat S nih, bau-baunya sih. S dong. Iya, Luffy dapatnya. Kayaknya ini bau-baunya bisa gue dapetin semuanya deh, cuy. Tuh, kan gue dapet Doflamingo. Kita berapa kali lagi ya? 5 kali gacha lagi deh, 5 kali gacha lagi, cuy. Barangkali kan kita dapat ini ya, dapat siapa namanya, dapat CS. Jadi bisa dibilang kayak lengkap gitu kan yang di map ini. Lah, Sanji aja enggak dapat loh, padahal Sanji lebih ini ya. Lebih kecil gitu chance ya. Lebih kecil, lebih gede chance ya dibanding Luffy. Tuh. Gila, malah dapetnya ya Joro dong yang lebih kecil chance ya. Apa sih ini game? Pilih kasih banget loh. Loh. Dua kali lagi. Wah, gitu dong dapat Sanji. Fix ini, tinggal dapetin S dong, cuy. Ini kalau gue dapet S berarti gue berhasil dapetin semua yang di sini, cuy ya. Duh, udahlah, lagi gacha, cuy. Sumpah loh, penasaran gue nih kalau belum dapet gini nih. Pokoknya gue mau ngumpulin semua ya kan, ngumpulin semua karakter One Piece karena duit gue banyak nih. Emang enak lo, mampus, duit gue banyak. Buat gue banyak mah ya udah ya kan. Nah, dapat Whitebeard lagi, terus dapat Luffy. Ayo dong S, keluar lah S. Oyaji-nya udah keluar nih, Oyaji. Masa kamu nggak mau main Oyaji? Ya ampun, mohon maaf, S. Ini si S songong nih. Lagian gue aneh deh, kenapa S paling atas sih? Harusnya ini ya, harusnya Shirohige paling atas, cuy. Oyaji gitu kan. Ini malah S paling atas. Ini gue yakin developernya pasti jatuh cinta banget sama S nih. Pilih kasih. Tapi yaudah lah ya, enjoy aja. Astaga, cuy. Nggak dapet-dapet loh. Udah, sen 1000 lah ya, nanti lagi deh. Gak usah lah, apa itu kumpul-kumpulin semua karakter lah. Untuk kuda, cuy, gak bakal dapet juga. Udah full inventory gue. Tentunya kita gunain, cuy, ya. Mana sih? Nah ini kita pakai Oyaji aja. Kayaknya gue harus Oyaji sama Joro, karena gue suka karakter Joro ya. Bentar dulu, Joronya harus tengah-tengah.
Nah, gila. Lalu kita cek-cek dulu cuy, ini apaan? Avatar. Oh, gue bisa ganti. Jadi Joro lah. Gila kali lu. Bedeh. Sarung bantal jadi Joro anjir. Cosplay jadi Joro cuy ya. Ini apaan? Ini achievement. Oke, ini rank up. Bentar lu cuy. Ini pertanyaan gue ya, ini buat apa nih? Yang ini nih, yang gambar-gambar energi gini, stamina gini ya. Buat apa ini cuy? Mohon maaf cuy. Ah, ya udahlah nanti aja, ntar tunggu kalian kasih tahu aja deh. Ya, yeah, daripada ntar gue sotoy. Hajar ini, mampus. Aduh, ih enggak kerasa cuy. Yul, curang enggak kerasa lihat. Buset, enggak kerasa cuy. Wah, gila sih. Damage gue pala gede loh. 48.000 loh. Oh, enggak ada yang bisa. Gue kira enggak akan bisa ya. Ngurang juga darahnya. Deres juga lihat tuh. Mampus kamu dua flamingo. Langsung kita coba Oyaji. Mari kita lawan Oyaji. Enggak bisa lawan Oyaji. Atau jangan-jangan gue harus pakai 3 Oyaji cuy. 3 Oyaji gitu. Aduh. Lagian aneh banget gue. Oyaji di kedua dong. Si S di pertama. Anjir. Padahal S duluan ini ya. Duluan ketangkep sama Merin. Jadi donat juga lagi. Tapi Oyaji malah yang di bawahnya S. Aduh, ada-ada aja emangnya. Ini apaan? Apa nih? 80k klik to break. Oh, 80k gini. Serius nih? Bisa gak nih kira-kira gue 80k ya? Kayaknya gak bisa sih cuy. Ini kayak gak ada yang bisa. Udah, kita hancurin aja deh ini. Lagian juga gue mau ngapain di sini ya? Di tempat Luffy kayaknya udah semua deh gue. Lawan Oyaji udah. Lawan Luffy udah ya kan. Lawan Doflamingo udah. Oh iya belum cuy, ini cuy. Lawan Zoro ya. Ntar abis ini deh kita bikin 50 dulu ya. 50 klik dulu. Abis itu kita lawan Zoro ya. Jadi biar afdol kan. Biar afdol kita hajar lu nih semua orang-orangnya. Orang-orangnya gak tuh. Semua NPC-nya ya. Karena kayaknya kurang afdol cuy. Masa Zoro harus dilewatin kan? Jangan ya, kasihan ya. Udah masih nyasar, lewatin pula lagi sama gue. Gak respect anjir, gak respect. Nah udah 50, maksudnya kita ajar Joro cuy. Respect ya cuy ya. Respect Joro. Sini kamu Joro. Mampus kamu. Dan ngomong-ngomong ini power buat apa ya? Tolonglah ini power buat apa cuy. Ada yang tahu gak sih kalian? Apa power nih semakin gede powernya gitu, makin gede juga damage gue gitu. Apa jangan-jangan. Nah gimana sih? Lalu udah, cek-cek dulu deh gue ya. Ya teleport bayar dong, kurang asem. Wah, ini kode. Udah lah, gini aja. Enggak, tumben. Ini tumben cuy. Oh, bentar lu cuy, ini untuk shop. Oh ini nih yang di film ini gak sih? Baki ya cuy ya. Ya gak sih, ini bapaknya Baki kan? Setahu gue. Ini Meliodas, Boruto ya kan. Oh ini ada autoclick ya. Ada autoclick, magnet. Autoclick berapa harganya? Cek dulu aja. Harganya way, lumayan juga cuy. Nih kalian bisa lihat harganya nih. Tuh 149 cuy ya. Berarti tadi gue salah lihat cuy. Harganya bukan itu ya. Bukan segit, bukan 440 gitu. Oke, okay. Mana sih tadi yang sekaligus buka 3? Oh ini ya, sekaligus buka 3 nih. 349 cuy. Sama aja sih, segitu-segitu juga. Oke, kita ajar lu cuy. 80 mah kecil lah. Dikit lagi 80 nih. Gue bisa, gue nih ngebuka tempat Naruto ya kan. Gila, Naruto mah gampang ini mah. Bisa langsung gue beresin. Tuh 71, 72, 73, 74. Nah dikit lagi cuy, 75. Dan kita akan menyentuh di 80k. Yes, finally. Ini apaan? Kill 5 Zori to level up. Zori, who is Zori bro? Zoro kah? Coba ya. Zoro bukan? Oh iya Zoro cuy. Kita ajar lu ya, ini ada quest ya ternyata. Gue baru lihat loh. Tuh cuy, ada ya ininya. Oke, kita hajar lah kalau gitu. Mau lawan Zoro doang kan? Gampang lah, Zoro lebih rendah daripada Doflamingo dan ini kok Oyaji ya. Jadi makanya santai banget ini mah. Oke, kita lihat cuy abis ini cuy dapatnya apa ya. Dari nyelesain quest ini dapat apa gitu cuy. Kita lihat cuy. Oke, gue udah beres nih ya questnya nih. Ada lagi 8. Ah, gue disuruh ngekill 8. 8 Zoro lagi. Allahu Akbar. Kasian banget cuy, Zoro di sini disiksa cuy. Gila, udah mah di anime dibully, udah mah di anime disiksa, ditebas segala macam masih bisa bangun ya kan. Di sini disiksa lagi. Ya ampun, ini game bener-bener. Wih, banyak banget itu orang. Buset, ternak anjir. Itu kalian bisa lihat ternak karakter anjir. Lihat, woi, ada itu tuh, ada Tokyo Manjai. Ada karakter Tokyo Manjai ya. Ada siapa namanya? Mikey dan Duraken. Gue kira gak akan ada anime, ternyata ada cuy. Tapi ya udahlah ya, enjoy aja. Ini oh satu lagi cuy. Satu lagi kita beres menyelesaikan quest ini harusnya. Loh, kok nambah lagi? Lalu cuy, ini penting gak sih diberesin gitu? Kalau emang ini penting harus diberesin, gue beresin nih. Tapi level up factor. Coba deh gue beresin dulu ya. Gue beresin 11 nih. Jangan-jangan abis ini udah beres nih ya cuy ya. Kalau ternyata abis 11 ini masih nambah lagi, udahlah nanti lagi cuy ya. Lamaan, males banget gue. Anjir sampai 11. Cepet. Mana cuma ada 2 Joro doang lagi di sini. Tapi ngomong-ngomong tadi dia bisa pakai banyak itu gimana ya? Apa jangan-jangan gue juga bisa lagi? Oh, gak bisa cuy, cuma bisa pakai 3. Kayaknya dia battle pass sih. Atau mungkin nyelesain quest kayaknya. Terus tau gue kalau game-game simulator tuh ada cuy, ada questnya yang buat nambahin slot ya. Mungkin di sini juga gitu kali. Kalau di pet simulator gitu cuy. Tapi ya udahlah ya, enjoy aja. Kenapa jadi bahas pet simulator sih? Oke, kita balik lagi 8 9 2 lagi cuy. 2 lagi baru kita bisa nyelesain questnya nih. Quest yang ini ya, yang 11 per 11. Yang per 11 maksudnya. Oke, satu lagi kita lihat beres apa enggak questnya.
Ya, nggak beres ternyata ya. Masih ada. Bagus. Ya jadi paling gini deh untuk video kali ini. Kalau kalian suka coba kalian komen di bawah, nanti pasti bakal gue lanjutin lagi cuy. Konten Blogsur bakal tetap ada, karena konten-konten kayak gini itu bakal gue upload di sore hari dan malam ya, kita bakal konten Blogsprout cuy. Jadi paling gini dulu untuk video kali ini. Makasih banget buat konten sampai segini, apalagi yang ada skip-skip. Makasih banget. Jadi gitu. Oh ya cuy, segini untuk video kali ini. Kalau juga minta maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.